daun keluih muda, daun keluih tua yang baru jatuh, daun keluih tua yang sudah kering, bunga keluih, biji keluih, bibit pohon keluih, ya kan? Khasiatnya buat jantung dan lain-lain. Bisa juga kadang digunakan buat mandi, ya kan? Mandi pengantin nih. Ini belakangnya keluih, jangan salah dengan daun sukun tuh. Ini belakangnya yang baru jatuh. Ini yang sudah tua. Tentu. Bahkan ada produk-produk yang terbuat dari daun keluih banyak. Tinggal untuk teh atau apa tuh ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, silahkan di like, subscribe. Jangan lupa daun keluih nih. Saya tahu aja ya.